Podcast hari ini, Norin mau challenge makan samyang. Jadi ini sudah dimasak dan Norin cuma taruh cabenya setengah aja ya. Oke, mari kita makan. Oh my god, excited banget. Pedas banget. Dan ini Norin mau challenge tak minum. Gak minum maksudnya. Pedas banget. Tapi Narin tetap mau berusaha makan habis. Tapi enak loh guys. Belum setengah. Pedas banget. Pedas banget. Ini mau harus berusaha makannya. Norin, kemarin sudah beberapa tahun yang lalu, Norin pernah makan samyang. Habis itu cabenya taruh semua, pedas banget. Katanya sih kalau makan pedas harus minum susu. Tapi ini Norin kan tak boleh minum challenge. Jadi, ya enggak, apa dong, enggak buat susunya loh. Sudah setengah, belum sih, belum setengah guys. Kalau ini diambil dulu, makan dulu. Ini belum setengah. Pedas amat. Mari kita lanjut lagi. Mungkin nanti kalau Narin sudah siap makan, Narin pasti mau minum susu dong, biar mulutnya tidak pedas. Pedas sekali. Ini ada suwit-suwitnya di sendok. Jadi ambil. Dah. Mari kita sambung. Walaupun pedas, tapi masih enak. Pedas sekali. Sambalnya ada titik-titik merah-merah. Sekali. Aduh. Dah, tas tahan. Aduh, harus keluar. Nanti ambil tisu dulu ya.
Oke, ini tisunya sudah diambil. Mari kita sambung makan. Pedas sekali. Oke, Mami kasih bonus ini. Namanya apa, Mami? Pear. Pear. Ya, pedas. Pedas, ya? Ya, pedas, ya. Kita sambung makan lagi ya. Oke, mari kita sambung makan samyang kita. Mungkin mulutnya sudah biasa makan pedas, ini sudah enggak gitu pedas, guys. Ternyata pedas sekali dan Noren sudah tak tahan. Jadi terpaksa minum, ya. Minum air putih aja, soalnya kalau mau masak masak susu kan masih lama. Mau airnya dimasak, kalau udah bubuknya tinggal taruh air ya gampang. Ini kan mau dimasak lagi airnya. Gatai kau bin gatai, nih gatai. Diam kau bin gatai ya. Nah, Mami di samping lagi tertawa. Oke. Majik kan, kalian sendiri kan kameranya. Majik kan, kalian sendiri kan. Ketahuan ternyata. Pedas-pedas masih dikit. Narin, saya gak tahan. Narin mau makan di mundur. Gak tahan. Narin, apa sambalnya sama telur sengaja kok bisa pedas sekali ya. Tadi sebelum mulai videonya Narin coba dikit tapi nggak pedas, tapi kalau ini bisa pedas ya. Ini habis ini makan kita makan ini lagi, dan Mami di samping lagi ketawa juga. Tunggu. Oke. Ini enggak habis enggak apa-apa, kita mulai dulu. Ada yang mau makan enggak? Opennya mah Aduh, sampai ingus keluar guys. Ambil tisu baru lah. Sudah jorok kena ingus. Udah mah habis. Beneran gak tahan. Jadi ya, Mami? Kamu mau coba sampo ya? Ya, Mami mau coba. Bagaimana ekspresinya? Lain-lain, mukanya di sini. Mukanya di sini. Pedas. Sampai suaranya kayak gitu. Apalagi aku. Maksudnya apalagi Norin.
kembung lagi. Makan hair. Ayah yang mau makan pear? Enggak. Just kidding. Oke. Oke. Saya sambung lagi. Pedes banget. Makan pera atau apa ya? Makan pera. Sebenarnya di mula-mula kan Nari bilang Nari tak bisa minum. Dan Nari sudah tidak tahan. There's no choice. No choice. Jadi terpaksa minum deh. Pedasnya kayak 1000 cabai gitu. Enggak sih. Kalau 1000 cabai itu masuk langsung pedas. Langsung teriak. Kalau ini awal-awalnya masuk kan enggak gitu pedas. Nari mau taruh kecap manis sedikit, tapi saya tahan. Soalnya tadi kan enggak taruh kecap manis. Ini taruh kecap manis sedikit ya guys. Challenge-nya fail berarti. Berarti challenge-nya fail ya guys. Kalau enggak tak bisa tahan. Kayaknya sambalnya ditaruh sini. Bukan sambal. Ini sambal. Ada yang mau makan sambal aja? Oke. Kita sambung lagi. Dikocok dulu. Diaduk lah, dikocok. Ya, maksudnya diaduk. Duh, sudah mau habis guys. Tinggal setumpuk gitu aja. Nih, di piring masih tinggal dikit-dikit aja. Mungkin challenge ini Nari sudah fail ya. Ya fail dong. Karena di mula-mula videonya kan Nari sudah bilang challenge tak boleh minum. Ini sampai minum, taruh kecap manis, makan buah. Ya fail dah. Udah, tak bisa tahan. Ada yang tahu gak kenapa Nari gak mau taruh semua sambalnya? Komen di bawah kalau tahu jawabannya. Oke. Kalau yang mau jawab yang tadi itu kenapa Nari nggak mau taruh banyak? Kalau misalnya sudah lihat videonya, kalau diulang pasti tahu jawabannya. Soalnya mula-mula tadi Nari sudah bilang jawabannya. Enggak, Nari sudah lupa mula-mula atau di tengah-tengah. Oke?
Terus ini udah gak tahan. Mami mau gak? Mami mau coba. Mukanya di sini. Mau, no, mau. No. Gak tahu ekspresinya. Nah, untuk mama aja tinggal dikit ini. Mama. Jadi menurut kalian Narin fail atau lulus? Oke? Komen di bawah, jangan lupa subscribe dan di like ya guys. Bye bye.